Boleh ke kalau kita tak datang bayar lepas tu ambil resepi? Boleh je. Boleh je. Ha. Adalah sebab adalah individu tu cakap macam tu. Sebab dah, dah bayar je. Kan? Tapi tadi apa pandai-pandai lah aku ni. Tapi kalau dia tak nak datang, dia bayarlah. Kita bagi resepi, kita bagi bahan, kita bagi kuih. Janganlah duduk kat lepak kat rumah je. Lepas tu bila ada kelas masak minta resepi. Bila ada kelas masak ni minta resepi. Dia duduk santai-santai tengok TV ke rumah. Ni tutup api. Dah kat Munir yang meeting. Kat Munir yang meeting. Masuk kotor. Ya, tutup api masuk kotor. Okey, ini dia. Kita kacau. Oi. Eh ni kita on api ni. Tutup. Duduk sebelah cikgu. Tu ni nak kena babak ni. Babak tak babak. Kita, kita tengok atas. Tahu tak? Tadi saya dah cakap tutup api. Dah tulis dah. Tutup api. Kacau. Kalau tak kacau nanti betul. Eh cikgu perlahan cikgu keluar daripada kawasan ni. Kena minyak kaki kan. Hari tu Kak Ju belajar benderam bercepuk kaki aku kena minyak panas. Aduh. Kena minyak panas, cepat-cepat letak tepung. Tepung apa? Tak mengelembung langsung. Yelah, kalau kat rumah kita tak apel lah. Hari ni kat kelas, orang tu pakai tepung beras dah lah. Tapi dah selesai. Kita kena buat ni dulu lah tadi. Dia buat yang ni dulu tadi. Ya. Tak apa. Sampai kan ada? Pakai mesin ke pakai bakar? Pakai amin. Ha ha. Cepat kan? Apa? Jadi saya boleh lari. Tapi syarat dia mesti kena cairkan dulu juga coklat ni. Tak boleh drop terus. Tak boleh. White chocolate. Tu nak tanya tu. Kau nak terjun kan sekali ke boleh? Apa benda? Barrels. Jual. Ah nak sedap, yang sedap belilah barrels dengan Kak Sarinang kau ni. Wah Kak jual tu ke? Belum masakan tuan. Oh dah. Esok dia beli kan dekat situ ada. Tapi ada yang coin-coin tak ada? Yang tak itu kilang lain. Suami saya kilang coklat. Kilang coklat. Kalau makan. Dekat mana? Oh kat seberang tu. Mekru boleh lah. Dia pun mekru lah. Mekru. Pasal mana kan? Bukan bangi kan? Pasal mana mekru tu kan? Ada. Ada juga. Jangan kak Abang kerja situ. Cikgu kalau buat satu adunan, semua satu-satulah. Macam mana? Kalau buat satu adunan je kek dia, semua satu-satulah buat. Kalau kek bulat, berapa inci punya loyang? Saya pakai 7. 7. 7, 2. 7, 7 kali 2. Tapik 2. Oh, 7, 2 tingkat? 7, 2 tingkat. Bagi tebal 7 inci. Ha, satu loyang tu saya letak 900 gram. Dapat adunan. Dua, dapat dua? Tak, saya buat dua adunan juga. Dua adunan yang tadi. Oh, patu. Oh. Ha. Jadi tinggi. Kek ni kan dia nak meleleh. Nak lagi nak tinggi. Buat satu potong lah. Jadi pendek tak? Rendah-rendah. Oh, kalau buat satu jadi potong pendek. Ha. Kena buat dua lapis. Ha. Kena buat dua asing-asing lah maksud dia. Kau buat dua adunan, lepas tu asingkanlah dua. Bakar dua acuan. Oh, maksudnya dua adunan lah kek ni, bancuhan dia. Buat asing-asing, bau. Itu harga RM90 tu? Ya, Kak. Oh, dua kek? Ha. Anda faham juga kan? Pasal dia. Sebab nak imagine dekat tadi. Sebab kek ni kan dia dah macam nampak macam meleleh kan? Kan dia tinggi. Kalau pendek tak sempat nak meleleh, habis ruang mah. Tak ke tepi tahu ke luar. Ha. Kan nampak leleh dia tu. Butterscotch dia ni boleh guna dekat brownie saja. Ah, boleh. Boleh. Ah. Kat tepi siapa tu? Roti. Ha, boleh, boleh. Ha, roti. Roti sara lebah. Kan? Roti apa sara lebah? Ya. So buatlah seangkatan dengannya, kuahnya buat sepiuk besar. Senang. Kan? Senang nak duel. Boleh buat. Ha, boleh. Kak Siti macam tu selalu. Simpan. Ayuh, Kak Siti nak 300 gram juga. Ayuh, dia sampai. Ataupun
Ju buat. Lepas tu, okey, siapa nak share? Oh, datang okay, rumah siapa selalu. Siapa nak beli? Tak buat datang rumah juga. Selalu. Siapa nak beli tu okey lagi kan. Siapa nak share, Allah datang free ke katanya. Sedih siapa aku. Siapa nak? Satu gram berapa ringgit? Ah, oh, nak je. Tak, aku menyanggup. Letak atas roti, berjalan senang, makan. Nasi pahala tu buat macam tu. Pahala yang ada kat rumah pun tak sempat. Aku nak kena pakai wish. Pakai wish. Dia nak. Wish tak ada ke juga tak ada? Saya sayang semi kodi ni. Kau percaya lah. Oh iyalah, channel. Dia akan lantak. Apa? Tefal, tefal. Yo, kak. Tefal lah. Tak boleh agak lah. Yang lain dah. Dia wish yang plastik ni. Letak tempat yang boleh sejukkan dia. Boleh tak? Ni dah tak guna dah kat bunyi. Lawan dah sepi dah. Rania Bakira. Kedai ada satu tau, dia boleh sos. Masuk. Sama tu eh. Yang tu manis sikit. Tapi basic orang pakai ni je. Kalau kata hujung boleh sos. Jadi jangan ambil. Sos lah. Dia dah ambil barang dah. Agak dia tak boleh. Ha, keluar lagi, keluar lagi. Siapa nama ni? Ah, lupa. Sepatula ni dia tak itulah. Nak sepatula, sepatula yang tu juga. Yang tu, yang tu juga. Ada ajak menari ya. Tu ha, yang warna merah tu kak. Entah. Janganlah kak. Ni tak, ni tak mau. Tak boleh sapu semua. Dan baru nak buat. Mau nak buat. Yang kelah kat ni. Tak mak dia kat yang tu. Tak dia baru nak buat kat. Dia berapa orang? Ada. Tak sebab kan. Mak dia baru nak buat. Sebab gaji nak ambil orang lain. Kalau tahun depan dia dah sekolah ni. Nak ambil lah seorang lagi. Nak buat kawan. Ambil dia kata eh. Ambil loader. Ya Allah. Macam mana pula nak aku gendong. Ambil loader. Kalau yang ni jangan buat besar. Kalau loader kawan gaduh lah. Kawan nak main lah. Ini jangan lagi banyak ya. Dia masuk. Jilang. Tapi nak sepatula ni. Macam tu juga? Nanti. Oh ni lah ni. Dia kau balik lepas tu. Kau balik je. Oh kau balik saja. Ya. Bukan asal balik. Oi. Kumpat balik. Aduh, tambah. 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 Aku ada masalah bau lah. Kenapa hidung kau tak berbau? Memang. Oh ya? Sedap ni. Tak, tak betul. Tapi memang orang kata apa? Blocking.
Apa lagi operasi hidung ya? Bagi baju. Kasih besar sekali lubang. Jangan sesama. Diarrhea. Memang ada penyakit ke apa? Bau tak ada kan? Dia memang dalam tu. Dalam. Ni dah sejuk kak? Nak bubur dah pakai bimbit tu. Kita dah nak siap ni. Panas. Nak balik dah ni. Ah ni letak sini. Masuk dalam ni. Ni bagi rata. Masuk dalam ni kak? Lagi tu putih. Lagi tegak senduk. Lagi pukul pun tak jadi juga nanti. Tepi. Tanya. Ya, kau sama. Macam sama je kak, tak payah buang masa gitu ni. Sana ramai kak, panas tu. Beli tanah tak boleh tak jauh. Yang sana pun datang sini. Tak boleh jauh. Oh, kan. Nampak nak apa malih. Air pun kurang sekat dulu. Ha? Ha, tak. Ni tolong super nampak aja. Nak keras lagi kak. Untuk tapi kat getah je. Nah. Cikgu tu cikgu preskan lah. Ada cukup kat 12 sedikit tu. Masalahnya sekarang ni kita dah 13 orang. Nah, 13 ke? Dia ada 12 kan. Biar cikgu preskan. Kan sama je. Kan nanti kan tak lawa pula. Jadi ada yang lebih yang ada orang. Ada yang tak ada? Ada yang tak ada balik. Tak apa, saya pakai mata ni. Banyak eh. Ada banyak lagi. Kopi krim. Oh, tidak terkecoh lagi tu kan. Tak apalah, senyap lah. Puas sikit dosa. Sehat ni banyak dosa. Sabar je. Dahlah sakit pengapa dosa kan? Tahu aku sakit. Oh, muka sama kak. Adik-adik mak. Mak lain, empat lain. Dia pelanduk dua sekupa. Kan dia ada tujuh muka sama. Ha, tapi dalam dunia ni boleh pula satu tempat. Berat dah. Eh, masa zaman kita sekolah, ada satu junior lah kan. Sebiji rupa sama tau. Bukan ni lah, rendah-rendah rupa sama. Kalau macam mesyuarat pengawas kan. Kalau kita tak datang, kita sudah pergi. Cikgu pun keliru. Tahun ni, Tuan punya ada ke? Ada. Belum cocok tadi? Kak mesti tahu dulu dah cocok. Cocok juga. Apa sikit. Krim banyak kak, bubur je banyak. Banyak cikgu tu. Krim ada dua pasti kak. Ni ha ada satu plastik dia nak buang ambil dua. Plastik tu ha. Banyak kan. Jangan tak ada. Oh, banyak lagi tu. Okey. Seorang sendiri buat sendiri buat eh. Benda penuh. Kita tunjukkan satu lagi. Mana benda tu? Benda tu mana? Benda tu. Tu tak. Bagilah dia buat habis dulu tu. Macam tu jual lah RM5 ke. Jolok lubang ni. Macam kuat. Ah, tu. Macam klip lah ya. Ah, macam klip. Ah, habis. Tak membazir. Kamu ni ambil lagi satu. Laki je. Eh, jap lah. Marah orang tu. Kenapa? Tak puas makan tu. Tak puas makan. Dia marahnya orang tu. Aduh. Warna hijau. Macam coklat kan? Gila eh? Tak apa lah sebab tak makan. Tapi nak gambar nanti je. Memang. Tak tahu tak gambar semua cantik tu. Ha?
Okey lah, dulu cerita dia pun tak apa. Masa kek mabel tu, awak tu masuk ke buah yang kecil perubahan kopi. Ini dekat kacang tu. Ha, dia buka mana? Dia buat dekat perpustakaan. Dekat kacang. Perpustakaan LPG. Kat mana? Dekat bangunan LPG tu kat luar tu ada perpustakaan dia. Kecil. Yang ni saya best tak? Best. Ha, perubahan tu balik. Kalau kata kopi kedai kat RM200. Daripada pagi sampai petang. Tengah hari sampai pukul 1 lagi. Dapat 200. Ni boleh tempat balik ni. Nak juga.